Gimana guys, masih kebawa gerah dari pedesnya kuah mala tadi nggak sih? Aduh, situasinya itu kayak begini nih. Udah paling pas, delivery home service. Yang kangen sama masak-masak di tempat, kayak kuah mala dan kuah rebusan 8 jam tadi dengan topping daging wagyu juga seafood yang membuncah, akan memberikan sensasi buka puasa yang semakin ngejelegur. Ada sandwich bukan sembarang sandwich dengan topping dan ketebalan yang menggugah selera. Si roti tebal dengan cita rasa topping tradisional yang berlumurkan keju. Ada juga K-popers dan alias Korea Bulgogi yang bikin kalian serasa ada di negeri Korea. Tim makanan manis pasti nggak bisa nolak menu yang satu ini kan? Mulai dari si merah, Red Velvet Cream Cheese Biscuit, bersahabat dengan coklat dengan pandannya. Sampai mar baper yang bikin kalian semakin baper, mau coba lagi dan lagi kan? Aduh Gusti, ini sih ada nasi bakar isi teri yang super endul sampai ikannya masih berenang-renang dalam perut aku nih. Ditambah lagi sama terong belado yang ancaman banget lidah, aroma jengkol yang semerbak, gak bisa ditolak. Dan ikan masnya loh yang super duper garing. Perut kenyang dan hati pun senang, selalu bersyukur atas apa yang kita makan hari ini. Sampai ketemu besok ya guys, dengan referensi menu Ramadan yang semakin membuncah. Akan bikin puasa kamu semakin bersemangat.